Biasanya orang tua akan mengingatkan kita untuk tidak lupa sarapan, apalagi sampai telat makan. Nanti kamu sakit perut, iya kan? Dan biasanya kalau itu sampai benar-benar terjadi, kita akan merasa yang namanya sakit kepala, mual, akan mengganggu konsentrasi. Dan biasanya akan mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Nah, kita perlu tahu nih apa hubungannya antara kesehatan perut dan juga makanan. Perut kembung merupakan salah satu masalah pencernaan yang seringkali dialami. Biasa terjadi karena makanan dan minuman yang dikonsumsi atau pola makan yang kurang teratur. Kondisi ini disebabkan oleh produksi gas yang berlebihan, biasanya disertai rasa mual dan ingin muntah. Jika dirinci, ada beberapa penyebab umum terjadinya perut kembung, seperti terlalu banyak makan bisa mengakibatkan gas diproduksi lebih banyak karena makanan yang kita makan itu mengandung zat-zat tertentu. Makanan berlemak bisa menjadi salah satu faktor penyebab perut kembung. Makan terlalu cepat juga bisa mengakibatkan kerja enzim pencernaan tertentu kurang maksimal dan mengakibatkan lambung harus mencerna lebih keras. Penyebab tadi, bagi Anda yang memiliki masalah pada kembung, Anda harus memperhatikan atau lebih selektif dengan makanan dan minuman yang Anda akan santap. Nah, ini ada beberapa makanan dan minuman penyebab perut kembung. Brokoli dan kubis merupakan jenis sayuran dengan kandungan zat gula yang harus difermentasi oleh bakteri dalam usus karena sulit dicerna, sehingga harus dihindari bagi para penderita masalah pencernaan. Untuk mengurangi efek dari kandungan zat gula ini pada usus, kukus terlebih dahulu untuk melunakkan seratnya. Kacang polong juga dapat menyebabkan perut kembung. Hal ini disebabkan karena kacang-kacangan dapat memproduksi gas berlebihan. Menurut ahli nutrisi Joanna L. Slavin, PhD, MD, ada baiknya saat mengkonsumsi serat dibarengi dengan minum air putih secukupnya, karena serat dapat menyerap air. Makan berlemak seperti makanan yang digoreng dapat membuat perut begah. Makanan berlemak membutuhkan waktu yang cukup lama untuk dicerna. Selain itu, mengkonsumsi makanan berlemak tanpa diimbangi serat mampu menyebabkan lemak menumpuk di perut dan menyebabkan perut buncit. Susu juga menjadi penyebab perut kembung, seperti dikemukakan oleh Dr. Lin Chang, MD, seorang profesor kedokteran UCLA David Ferenc School of Medicine. Susu mengandung laktosa cukup tinggi yang dapat membuat gelembung gas di dalam perut dan menyebabkan kembung. Minuman bersoda. Minuman bersoda memiliki kandungan gas yang banyak. Gas yang terkandung di dalamnya sering terperangkap dalam lambung dan sebagian dikeluarkan melalui sendawa, sementara sebagian lagi mengendap dan menyebabkan kembung. Nah, memang benar ya, perut kembung itu selalu mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Namun ada cara yang bisa dilakukan untuk menyembuhkan masalah ini. Misalnya dengan menggunakan jahe, jeruk nipis, bawang merah, atau sekedar mengkompres perut Anda dengan air hangat. Jahe. Siapkan 3 potong jahe, cuci sampai bersih. Kemudian geprek jahe dan seduh dengan air panas. Setelah itu beri gula secukupnya dan minum dalam keadaan hangat. Air jeruk nipis juga efektif untuk menyembuhkan perut kembung. Caranya, campurkan beberapa tetes air jeruk nipis dengan beberapa minyak telon atau minyak kayu putih. Setelah itu, oleskan pada perut Anda. Bawang merah dapat juga dijadikan campuran minyak. Iris tipis bawang merah, kemudian campur dengan minyak telon atau minyak kayu putih. Setelah itu, tempelkan pada bagian pusar. Selain membuat ramuan alami tadi, ada lagi cara tradisional yang bisa dilakukan untuk mengatasi perut kembung, yaitu dengan cara mengkompres perut menggunakan air hangat yang sudah dimasukkan ke dalam botol minum. Menggulirkan botol tersebut di sekitar perut akan menenangkan serta memberi rasa nyaman. Banyak sekali anggapan dari masyarakat bahwa perut adalah rumah dari segala macam penyakit. Makanya banyak sekali anjuran agar supaya kita menjaga yang namanya asupan makanan dan minuman yang masuk ke dalam tubuh. Nah, biasanya kita tidak mengukur berapa jumlah makanan yang masuk ke dalam tubuh. Kita baru sadar ketika perut itu sudah membuncit. Nah, biasanya ini terjadi pada kaum perempuan. Lalu bagaimana sih mengukur perut yang ideal?
Ukuran lingkar perut ideal perempuan itu kurang lebih 80 cm atau 4 jengkal dari wanita tersebut. Kemudian ya, lingkar perut ideal laki-laki kurang lebih 90 cm atau 5 jengkal dari tangan orang pria tersebut. Pastinya itu sudah terjadi timbunan lemak. Dan timbunan lemak itu banyak berisiko terjadinya gangguan penyakit-penyakit metabolisme seperti yang paling parah diabetes, kemudian gangguan di kardiovaskuler dan penyakit-penyakit degeneratif lain. Nah, ada kajian dari The New England Journal of Medicine yang menyebutkan bahwa ukuran lingkar perut bisa menjadi indikator dari mengukur resiko kematian dini. Nah, para ahli menyimpulkan bahwa setiap penambahan 5 lingkar perut itu akan menambah resiko sekitar 13-17% kematian. Nah, saatnya kita mengukur lingkar perut kita apakah masih pada batas normal atau ada yang perlu kita waspadai. Kalau pada pria, ukuran lingkar perut itu sekitar 90 cm. Pada wanita itu berkisar di 80 cm. Yang harus kita waspadai juga pada obesitas abdominal. Nah, ini ada beberapa makanan yang bisa menyebabkan kebuncitan. Keju jika dikonsumsi berlebihan maka akan membuat tubuh sulit mencerna karena kandungan lemak di dalamnya cukup banyak. Hal inilah yang bisa menjadi penyebab perut buncit. Makanan yang mengandung banyak garam juga bisa memicu obesitas abdominal karena garam memiliki sifat yang dapat mengikat air. Sehingga makan makanan yang mengandung banyak garam akan mengakibatkan timbunan air di dalam perut. Produk roti yang menggunakan tepung roti putih sebagai bahan dasar sebaiknya dihindari. Selain itu, pembuatan roti biasanya juga dicampurkan gula dan pati yang berperan dalam membentuk lemak perut Anda. Hindari makanan dan minuman yang mengandung pemanis buatan, karena makanan ini mudah terfermentasi dan mengganggu usus serta tidak dapat dicerna secara maksimal. Selain menghindari beragam makanan yang menjadi sumber pemicu, jangan lupa pula untuk mengimbangi dengan olahraga rutin.